Ya baik, selamat siang. Kami dari kuasa hukum PT Biro Ahmad Hidayah hari ini melakukan penutupan jalan di dalam area CPI oleh karena telah adanya putusan PK nomor 362 garing 2024 kemarin. Kemudian memang betul kami kemarin masih adakan space waktu karena pada waktu 2021 kita telah adakan eksekusi. Nah sekarang sudah turun PK, maka kami akan melakukan pemagaran. Penutupan jalan. Luasnya berapa? Luasnya itu kurang lebih 1,5 hektar, terdiri dari dua sertifikat. Nah saat ini dipakai untuk apa? Saat ini kan dipakai akses jalan dari CPI sebagian, tanpa izin dari PT Johor. Kemudian dari sudah ada tanggapan dari PT. Tanggapan dari pihak CPI sampai sekarang belum ada. Dari Ciputra ya, dari awalnya dulu memang ada, kita ada negosiasi, tapi sampai sekarang ini kami tidak pernah bernegosiasi lagi dari pihak CPI. Sebelumnya yang sempat sengketa di sini? Pernah sengketa, awalnya dulu memang sengketa di tahun 2014, itu kita gugat karena tanah-tanah kami itu bersertifikat dan ditimbun oleh pihak AXA, diambil paksa oleh pihak PT Yasmin. Itu kita punya pagar di tembok, akhirnya di dalam putusan itu kita punya gugatan dikabulkan dan dia dituntut untuk membayar ganti rugi terhadap kerusakan pagar 2.100.000 rupiah, 100.000 rupiah. Dan itu sudah diganti rugi? Sampai sekarang juga pernah kami ajukan ke Pemprov untuk ajukan ganti rugi, tapi sampai sekarang tidak ada respon dari Pemprov. Utangnya ini apa Pak? Ya? Utangnya apa Pak? Jadi begini, kenapa baru sekarang ditutup? Karena ini kami menghormati proses hukum. Sejak awal kami tidak, sejak pengadilan sudah eksekusi, kami adakan upaya kekerasan.